lagi sama gue Julsian di ya, di channel ini lah. Oke, hari ini kita bakalan coba buat nge-reaction salah satu video akhir tahun yang biasanya kalian juga lihat. Ya, tapi biasanya YouTube Rewind-nya tuh sendiri ya. Sekarang saya temenin sama Bini ya. Oke, okay, Nan, ini tuh di apa namanya dibuat di apa namanya diinisiasi ya emang ngomongnya. Ngomong gimana sih? Biar enak gitu ngomongnya. Pokoknya yang ngebuat ini tuh si Aulion, Chandra Liao, Jovi, terus Randy dari Step ID ya kalau nggak salah. Step ID apa Step yang joget-joget itu sama Natashina, sama satu lagi salah satu apa namanya nih konten kreator dokumentari yang kita berdua sekarang nih sering nonton. Mas Ferry sebenarnya. Nah, Ferry Irwandi. Nah, ini dia. Mas Ferry Irwandi, ya. Ya, kita sering nonton ini di beberapa kontennya dia dan di YouTube, di TikTok. Ya, Sadira suka banget dengan cara ngomongnya Mas Ferry ini. Sangat-sangat intelektual kalau misalnya kita bilangnya. Pinter lah gitu ya. Oke, sekarang waktunya kita nonton YouTube Rewind 2021 dan detik dan menitnya kalau kalian lihat nih 21:21. Keren juga. Oh iya benar. Baru enggak aku juga tuh. Kamu bisa lebih agak kencang suaranya, takutnya nggak masuk. Oke, okay, let's go. Lebih bersemangat. Iya, iya. Ya, Bu ya. Oke. Okay. Kita bikin kayak gini biar kedengeran. Oke. Okay. 1 2 3 kita reaction. 3. Scarlett itu sponsornya, guys. Ya, ini sponsornya Scarlett 2. Sponsor Plus. Nomor 1 deh. Ada sponsor lain enggak sih? Aku nggak tahu. Indonesia. Kita nontonin dulu nih. Wih. One. Okay. Ini dia yang kita tunggu-tunggu, bro. Udah maksimal ya. Ini kita gedein lagi. Bentar dikit. Set. Aulion dan Chandra Liao. Oh, ini yang tahun lalu yang. Aku ada tuh. Tahun lalu. Oh iya. Moodnya bagus banget. Banget. Surat pengurusan hubungan kerja. Ya, PHK yang. Oh, ini kejadian di pandemi kan? Banyak orang yang di PHK. Dan di PHP. Siapa tuh? Adik saya. Kalian. Kamu nonton lagi deh. Itu pakai uang jajan lagi. Dek, kamu tuh siang bolong gini ya, mbok waktunya dipakai untuk belajar gitu biar jadi orang. Oh ya, ini juga aku lagi belajar dari mereka, Bu. Biar jadi orang sukses dan punya banyak uang. Nah. Banyak uang. Ya. Biar kita nggak tinggal di rumah kayak gini lagi. Mantap. Agak nyesek ya. Ini Adinia Wirasti, oh gitu aku nonton filmnya yang sama Reza Rahardian yang bagus lah. Apa tuh filmnya? Aku lupa judulnya cuma. Dia ngomong apa tuh? Ibu itu pasti senang sekali kalau kamu nantinya sukses. Amin. Ya sih omongan orang itu. Tapi nanti gitu. Kalau kamu ini sukses, ibu pesan kamu jangan sampai buta ya. Bener. Bener. Gak bisa lihat hati. Itu. Bukan mata. Tapi hati. Ya bener kan? Kayak nggak tak kabur gitu guys kalau udah sukses tuh. Betul. Mbak, ini dia kayak bikin film loh. Iya, bagus banget tuh loh. Lighting yang dari masuk dari jendela tuh. Pintu Doraemon kemana saja. Ini setiap Rewind pasti ada pintu ini. Tahun lalu juga ada pintu ini kan? Nah, pintu ini pembukanya di anak bocah yang cewek. Kalau kita tahun lalu. Squid Game. Ya. Dek. Wow.
Fire apa? Fire yang oh nyanyi. Atau udah? Aku tahunya tuh yang nyanyi ini tuh sempet project sama Kak Jovi, Tasya Farasha sama Abel. Woi, jangan bolin. Iya. Raditya Dika sama istrinya. Kamu ngapain ya? Situ. Amin. Ya, amin. Ini Jarna. Jarna yang makeup. Tamara Day. Sebenarnya Patricia kau ya? Iya, pasti. Fadil Zaidi. Ini yang Korea-Koreaan yang kanan tuh. Akhirnya siapa? Lydia. Layanan yes. Putus. Om Daddy. Si paling keren emang nih Om Daddy. Easter Egg BTS. Yeah. Dalgona. Ini Dimz the Meat Guy sama Magdalena. Botak TikTok. Ini bocu. Yang di TikTok tuh sering banget bikin stylist dia sendiri tuh. Keren deh dia. Kalah aku stylist sama dia. Stylist aku kawasan doang tuh keren banget dia. Kayak begitu dia. Ini salam dari Binjai. Oh iya bener, salam dari Binjai. Salam dari Binjai. Keren banget lagunya tuh. Cinta Luna sama kembaran kamu. Oh ini ada di TikTok juga ya grupnya dia. Kakak baby temen aku. Mana? Ini nih yang belakang yang samping tuh. Kak Bebian. Oh yang ketemu di itu. Di Genka ya. Oh iya. Di Rerikis sama Slamingnya. Jebung everybody. Negeri ini tuh negerinya anak muda. Jadi tantangan yang dihadapi harus berani disuarakan oleh anak muda. Betul. Apa kegelisahan yang dirasa hari-hari ini? Mbak Nana, dosakah kita punya kulit yang hitam? Haruskah kita punya kulit yang putih biar bisa dihargai orang? Seharusnya semua orang mendapatkan kesempatan dan akses yang sama, terlebih untuk pendidikan yang lebih inklusif. Mereka yang tinggal di daerah terpencil harus punya kesempatan yang sama dengan mereka yang tinggal di ibu kota dalam menempuh pendidikan. Keren. Nyatakah kesaran dunia? Dengan paradigma stigma dan norma yang ada perempuan Cinta Laura korbannya. Apa salahnya mempunyai cita-cita? Kami juga di dua orang yang berpendidikan gitu ya, yang dari satu frame gitu. Memenuhi potensi diri. Tiga ya, sama Jerem ya? Hidup yang berarti. Mbak Najwa, menjadi perempuan Cinta Laura, Maudia Indah. Menjalani hidup dengan resah. Di Indonesia yang krisis bukan cuma manusianya, tapi juga alamnya. Masalah tersebut muncul karena banyak hal. Salah satunya adalah efek pandemi yang mengalihkan perhatian kita. Orang-orang fokus terhadap isu kesehatan yang memang perlu dan bagus. Tapi kita lupa bahwa limbah medis yang menggunung menjadi masalah baru yang belum terpecahkan. Takut banget loh. Ya udah, masalah manusianya, alamnya, sistemnya. Selalu aja ada yang bikin kita khawatir. Dengan kondisi kayak gini, dengan situasi kayak gini, kita itu masih punya harapan gak sih? Masih. Indonesia masih punya harapan. Dan harapan itu adalah kita semua. Ini yang bawa medali ya? Oh ini peristiwa yang di satu tahun terakhir. Wait. Wah ini Aulion banget. Aulion banget ini. Aulion sama Dicot. Ya kah?
Oh iya, TikTokers ya. Apa dulu? Sama siapa? Sama Mamosa. Si siapa ya? Mamosa. Meletus dalam hijau. Itu loh. Sep Arnold. Ini yang depan nih TikToker juga tau yang transisi. Dia punya pastor ya? Iya. Beda banget sama tahun lalu, tapi kan keren banget sih. Kayak drama musikal ya? Iya, moodnya itu loh. Lightingnya. Ya, transisinya bos. I'm pun. Aduh, ya ampun, cok ini busnya. Kenapa? Mana yang sakit? Bisa nggak? Ada masuk suaranya ya? Ada yang sakit mana? Apa ini? Jadi ini kayaknya emang suaranya ini deh. Ngendep gitu. Ini kayak dedicated buat orang-orang yang kehilangan, tumbang pas corona. Kenapa sih? Eh, Bang P, Mas P, Mas P. Keren juga itu dia. Kayak begini tema Money Heist. Enggak sih yang? Iya. Yeah. Natasianya sama si Kak Randy nih. Di bajunya itu jiwa-jiwanya ini ya. Yang ini ya apa namanya yang udah kan itu kayak followers tahunnya gitu 21M 700k. Iya, ini followers lebih ke arah orang yang terjangkit sama virusnya. Jumlah ini jumlah orang-orang yang udah terjangkit virusnya itu loh. Kemarin kan sempat Indonesia kan gede banget kan. Ngerti gak gini? Ini kayak corona, dia tuh imunnya. Ya, imun sistemnya. Ya gak sih? Oh, iya. Kayaknya begitu ya? Iya. Diambil, kamu tahu nggak maksudnya apa? Harta ya. Terbaik manusia apa? Nyawa. Nyawa. Ya, keren banget cuy.
Selamat. Meninggal ya? Bagus, weh. She's becoming an angel. Banget. Okay, I'm literally sobbing, liat gak? Kudus banget. Lagi ternyata kita kaya. Oh iya. Itu bisa. Tuh ini orang-orangnya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Oh, masih ada, masih ada. Kayak how endgame ya. Aduh.
Tapi gue yakin orang-orang yang nonton yang kehilangan keluarganya pas pandemi di sini. Di awal udah dikasih tahu sama mamanya kayak udah dikasih wejangan-wejangan. Iya. Kayak titipan gitu. Ya. Woi, keren banget gua. Keren-keren. Keren banget sumpah. Siapa yang naruh bawang sih? Empat sutri cengeng ini. Nah, momennya ini banget, ngena banget gitu maksudnya. Dan ceritanya tuh juga kayak relate banget sih ke orang-orang pasti. Karena kan 2 tahun terakhir kan kita emang lagi berjuang banget kan buat melawan corona kan. Terus juga banyak banget orang-orang yang kehilangan juga anggota keluarganya. Terus dia rangkup jadi satu kayak gini. Terus itu sih yang pas waktu di apa rumah sakit kan anaknya kan enggak bisa. Iya, enggak bisa masuk ada, gitu. Ada itu ibaratnya kakak-kakak apa ibu sih? Kayaknya ibunya. Ibu ya? Oh iya. Dia kan enggak bisa jengukin gitu kan. Gitu. Jujur this is really good but also heartbreaking gitu loh nontonnya. So, shout out terima kasih deh buat Kak Chandra Liao dan yang lain-lain juga yang udah bikin ini kayak keren banget sih. Message-nya tuh nyampe banget. Iya. Enggak tahu ya. Wow. Jujur selama nonton Rewind tiap tahun tuh selalu ada apa ya? Ada peningkatan-peningkatan gitu loh. Dan sekarang juga mungkin karena emang udah ada sponsornya juga gitu loh. Terus ini jadi kualitasnya tuh makin bagus gitu. Keren banget sumpah. Thank you banget buat Chandra Leo, Aulion, Kak Jovi, Kak Randy, Kak Natashina, terus juga Kak Ferry, terima kasih. Dan semuanya yang ada di sini, terima kasih lah. Keren banget. Gak ada miss sama sekali. Supported bayarnya itu juga banyak. Terima kasih banyak buat orang-orang yang udah nge-support video bagus. Semoga ini. Semoga tahun depan lebih banyak lagi. Karena kayak tahun ini sekeren ini kayak wah, thank you 2021. Enggak, mudah-mudahan di tahun depan kita udah enggak perlu berantem sama corona sih, itu sih yang paling penting. Karena biar orang-orang yang ditinggal juga orang lain tuh enggak perlu ngerasain gitu yang sakitnya kalau ditinggal gitu segala macam. Yeah. Itu sih masih nangis ya sih banget. Oh my god. Ya itu sih, apalagi sih aku enggak tahu deh. Enggak tahu mau ngomong apa lagi. Expect nonton Rewind itu ya seru gitu loh tadi kayak. Tapi ini ternyata serunya dapet, sedihnya juga dapet gitu. Ya, enggak tahu lagi mau ngomong apa. Sih, keren banget dah. Cuma satu kata sih keren banget. Mungkin dari kalian juga ngelihatnya pemerannya juga banyak orang-orang yang mungkin baru-baru nih dari TikTok terus juga segala macam. Terus gue cuma ngingetin aja mereka yang dari TikTok juga udah buat YouTube juga dan segala macam, udah jadi satu keluarga juga di YouTube gitu loh. Dan mungkin dari Rewind ini bukan YouTube Rewind tapi Rewind Indonesia. Ingat, baca baik-baik ya. Ini Rewind Indonesia bukan YouTube Rewind. Mungkin kalau YouTube Rewind mungkin orang-orangnya bukan orang-orang yang YouTuber-YouTuber gitu atau segala macam. Tapi ini tuh Rewind Indonesia. Chandra itu ngebuat mungkin dari A sampai Z dari tahun 2021 awal sampai 2021 akhir itu apa aja kejadiannya dia cakup lagi dan dikemas ya segini bagusnya gitu kalau menurut gue. Thank you banget. Keren banget. Udah deh, itu deh yang bisa gue sampaikan ya. Terima kasih. Ya gue mau nangis dulu. Keren banget. Keren banget. Oke, okay, see you next video. Bye-bye.